Siap. 1, 2, si. Ah. Si. Tiga.
Masih ada ruangan terbuka sana, enak. Waktu sebentar, Pak. Ini. Layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas kami melayani
dan demi kemanusiaan. Yang kedua, mengedukasi masyarakat karena masih banyak masyarakat yang sama sekali belum sadar bagaimana pentingnya menggunakan masker sampai saat ini. Terbukti dari sekian banyak masker yang kami sebar hanya dalam beberapa jam saat saja habis. Itu menandakan bahwa sangat banyak orang yang tidak menggunakan, masih sangat banyak orang yang tidak menggunakan masker. Himbauan kami kepada para masyarakat Kabupaten Merauke, marilah kita menjaga diri kita sama-sama supaya kita bisa cepat melewati masa pandemi ini dengan selamat. Legal, malah. Ini
Video bubur kacang hijau.
Selamat malam yang kami hormati, Bapak Ibu yang diundang oleh Palmera Indonesia Cabang Merauke. Selamat malam, selamat datang. Salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat dan campur tangannya kita masih dipelihara sampai saat ini. Di malam ungkapan syukur, di saat Palang Merah Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-75, kita diundang untuk bersama-sama mensyukuri segala nikmat berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Palang Merah Indonesia ke hari yang ke-75. Adapun susunan acara kita di malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sudah kami sampaikan. Yang berikut, doa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars. Sambutan. Doa makan, ramatama, dan penutup. Bapak Ibu tamu undangan yang kami kasihi, kita bisa lihat di depan bahwa tema yang diusung untuk tahun ini dari Palang Merah Indonesia adalah solidaritas untuk kemanusiaan. Kita berikan aplaus kepada pejuang-pejuang kemanusiaan. Luar biasa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang suci kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kami sapa dari Badan Pengawas Pengurus Pembina Palang Merah Indonesia. Selamat ulang tahun. Begitu juga kami akan sapa dari sponsor maupun pemerhati Palang Merah Indonesia. Ucapan terima kasih kepada Bank Papua, kepada Milo, CV Mulia Abadi, CV Maju Jaya, CV Cakrawala, Akla, dan Si yang sudah memberikan sponsor bantuan kepada Palang Merah Indonesia Cabang Merauke. Semoga saja amal baik dari sponsor-sponsor ini kepada pimpinan-pimpinan maupun karyawan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam hari ini juga kami sapa dari Ketua Forum dan anggota TSR, PMR, berguna bagi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini. Terima kasih. Selamat malam. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Salam. Yang saya hormati Bapak Ketua PMI mewakili, beserta jajaran pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke, staf markas, beserta staf unit transfusi darah, para donatur, serta relawan, tak lupa anak-anak kita, Palang Merah Remaja, serta keluarga besar Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama, patut kita syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita bisa berkumpul di tempat ini malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini, kita memperingati hari ulang tahun PMI yang ke-75 dengan tema solidaritas untuk kemanusiaan. Sebagai Ketua Panitia Pelaksana, dapat saya laporkan bahwa beberapa kegiatan telah kami laksanakan dalam rangka mengisi hari ulang tahun Palang Merah Indonesia tahun 2020 yang ke-75. Antara lain,
mengadakan penyemprotan disinfektan di beberapa titik di pelabuhan laut, terminal angkutan kota maupun angkutan luar kota, kantor sekretariat dewan, dan beberapa kantor lainnya. Dilanjutkan dengan pembagian 1.000 masker yang telah kami laksanakan pada hari Selasa 15 September tahun 2020 di Bundaran Libra. Sebagai bagian dari keterlibatan aktif dan kontribusi nyata TNI dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Merauke. Selain itu, pada hari Kamis 17 September atau pagi tadi, telah pula mengadakan kegiatan donor darah yang bertempat di unit transfusi darah dengan jumlah pendonor sebanyak 55 orang berasal dari instansi pemerintah, TNI, Polri, dan berhasil mengumpulkan darah sebanyak 35 kantong darah. Dalam kesempatan ini, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara hari ulang tahun TMI ini mengucapkan banyak terima kasih yang terhingga kepada para sponsor yang telah membantu kami sehingga bisa terlaksananya acara kegiatan yang sampai pada malam hari ini kita sampai kepada puncaknya. Teriring pesan solidaritas untuk kemanusiaan agar masyarakat Kabupaten Merauke dapat mendonorkan darahnya karena tetes darah yang kita sumbangkan menjadi harapan hidup bagi yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Ya, diucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Petrus Wardan atau yang biasa sering kita sapa Bapak Pip. Selanjutnya kita masuk kepada sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua PMI. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Badan Pengurus Palmera Indonesia. Untuk itu kami undang Dr. Steph Osok untuk menyampaikan sambutan. Untuk itu kami persilakan. Selamat malam semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya saya ingin sampaikan saya mewakili pengurus dalam hal ini ketua, karena ketua definitif kita Pak Vincent Mikyu sakit, kemudian ditunjuk PLT ketua TMI Pak Domin Unsianan, beliau juga ini malam berhalangan karena kesibukannya dia sebagai wakil ketua DPRD sehingga tidak hadir. Jadi hari ini, malam ini saya mewakili teman-teman pengurus sekaligus mewakili juga ketua yang sudah sempat hadir. Yang saya hormati teman-teman pengurus, teman-teman dari Ngatkas maupun unit transfusi darah, teman-teman relawan Palang Merah, ya, dari POK Sukarela, dari relawan donor darah, dari PMR, relawan COVID, Mas Adi ada enggak? Adi Jojo, ada tidak? Belum ada. Teman-teman relawan COVID, ada perwakilan sini. Kemudian para mitra Palang Merah Indonesia, para sponsor yang sempat hadir, dan teman-teman dari penjual lapak, dan para hadirin pengunjung Taman Festival Palang Merah Indonesia yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita sempat berkumpul bersama-sama dalam situasi perayaan yang sederhana dalam rangka memperingati Hari Palang Merah Indonesia yang ke-75.
memang ini suatu momen yang bagus karena kita hanya sempat berkumpul satu tahun satu kali lengkap seperti begini. Ya, hanya satu tahun satu kali saja. Jadi saya kira ini suatu momen yang baik. Terima kasih ya atas perhatian, kepedulian dari kita semua yang mau hadir dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun TNI. Tahun ini kita memperingati hari ulang tahun dengan tema yang cukup bagus ya, solidaritas untuk kemanusiaan. Dan ini merupakan wujud yang kita harapkan sesuai dengan visi misi daripada Palang Merah Indonesia. Kita ingin supaya kita sebagai makhluk hidup di dunia ini mempunyai rasa kepedulian, mempunyai solidaritas, kepedulian terhadap sesama. Ini yang tugas kita sebagai PMI untuk membangun rasa kepedulian. Memang kepedulian ini sedikit khusus untuk kita PMI. Ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh pihak lain, masyarakat atau orang lain. Hanya dilakukan oleh organisasi yang disebut Palang Merah Indonesia. Ya. Jadi kepedulian-kepedulian ini yang ingin kita kembangkan, khususnya juga untuk di Merauke. Jadi misalnya kepedulian pertama yaitu misalnya untuk donor darah. Tugas menjalani donor darah hanya satu-satunya dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Oleh karena itu tugas kita bagaimana rakyat Merauke jangan sampai mati karena kekurangan darah. Ini salah satu tugas utama kita dari Palang Merah dan syukur makin lama kita makin baik ya. Masyarakat Merauke diharapkan mendapat pelayanan darah dengan baik, cepat ya. Mudah-mudahan tidak terlambat. Lebih konyol lagi jangan sampai ada yang meninggal. Ini tugas kita. Oleh karena itu memang kita ingin supaya organisasi PMI di Merauke ini makin lama makin baik, makin kuat ya. Ya. Sehingga pelayanan kita semakin hari semakin lebih baik. Kita juga ingin harapkan dukungan dari masyarakat seperti itu. Kemudian kebetulan-kebetulan yang lain, misalnya apabila ada bencana, apalagi bencana kemanusiaan, PMI harus tampil sebagai wujud kepeduliannya. Seperti kemarin pada waktu COVID pada awal-awalnya, kita bentuk relawan ya COVID untuk bagaimana kita ikut partisipasi mewujudkan kepedulian terhadap sesama. Tapi sedikit khusus memang PMI. Ya, ini yang perlu teman-teman dari relawan juga harus pahami ya. Ketika ada bencana ya, semua pasti akan turun. Masyarakat, pemerintah, swasta pasti. Tapi kelebihan PMI adalah justru harus cepat tanggap garis depan pada awalnya. Disitulah sebenarnya peranan PMI, peranan para relawan. Nanti setelah itu banyak pihak, sektor, masyarakat hadir, ya sudah. Disitulah kita bisa mundur atau rem kita bisa dikendorin, ya, karena sudah banyak yang terlibat. Nah hal ini kelihatan sekali juga kemarin pada waktu COVID, ya. Begitu mulai ada COVID, terbentuk tim, kita mulai bergerak. Desinfektan di mana-mana, bagi masker di mana-mana, penyuluhan sosialisasi di mana-mana. Disitulah sebenarnya kita harapkan peranan para relawan PMI. Oleh karena itu ke depan kita berharap ya, relawan PMI di Kota Merauke semakin lama semakin banyak, semakin berkembang. Kita punya 3 relawan yaitu Korps Sukarela, ya, itu dewasa, mahasiswa, karyawan, dan lain-lain. Kita punya Palang Merah Remaja, anak-anak sekolah. Kita juga punya relawan donor darah. Ini yang kita harapkan makin lama makin banyak.
sehingga berbagai kegiatan kepedulian kepada masyarakat bisa didukung oleh para relawan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka ulang tahun Palang Merah Indonesia, saya mewakili teman-teman pengurus Ketua PMI Cabang Merauke ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, pemerintah, swasta, masyarakat, para mitra PMI yang selama ini telah mendukung kita secara bersama-sama melayani masyarakat dalam bidang sosial kemanusiaan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih teman-teman dari relawan sendiri, para donor darah dari angkatan, ya, dari kelompok-kelompok masyarakat, ya, sehingga pelayanan donor darah di Merauke sudah berjalan semakin lama semakin baik. Sebagai akhir kata, saya juga ingin sampaikan dirgahayu kepada kita semua. Selamat hari ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-75. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Semoga ke depan Palang Merah PMI Merauke semakin jaya, semakin maju, semakin berkembang, dan semakin dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diucapkan terima kasih kepada Dr. Steph, mewakili Badan Pengurus Palang Merah Indonesia. Mau kawin cuma yang ada saja nunai.
saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbang lagu, dipersilakan segera satu lagu ini. Oke, dipersilahkan bagi saudara-saudari, bapak ibu, tamu undangan yang ingin membawakan sebuah lagu. Dipersilahkan, Mami Tintin. Oke, sambil menikmati hidangan, dipersilahkan kembali bapak ibu saudara saudari yang ingin membawakan sebuah lagu, dipersilahkan. Barangkali ketua panitia bapak Petrus Mardan. Oke.
ke depan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura-puranya PKM, padahal aslinya grogi. Sorry ya. Oke, mainkan. Asya. Ah, yang di belakang, hai. Buat anda yang suka goyang-goyang, let's go. Would you like to dance with me? Ayo, tak tantang pokoknya. Iki jane kabel piye to, yo, masyaallah. Kayak molar-molar. Molore iki lho, nek molare ora apa-apa, molore lho dene. Jangan salah menilai. Selalu curiga.